Di waktu yang bersamaan, juga terjadi bencana banjir di komplek perumahan Cimareme Indah, Desa Cimareme, Kecamatan Ngampra, yang diakibatkan intensitas hujan deras dan jebolnya tanggul sungai, yang mengakibatkan banjir dengan tinggi muka air 70-180 cm, sehingga beberapa rumah terendam di kawasan kompleks perumahan Cimareme Indah. Kondisi saat ini masih melakukan evakuasi dan pendataan warga yang terdampak banjir. Begitu juga di kawasan Alun-Alun Mekarsari, Pemda Kabupaten Bandung Barat, intensitas hujan sangat tinggi sehingga arus air pun meluap ke tengah-tengah jalan dan menggenangi area persawahan warga. Longsor pun terjadi di Desa Ngamprah, Kecamatan Ngamprah. Berikut video amatir yang dikirimkan warga. Bencana. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Oh, itu masih kena urung, itu masih murumui. Dari Kecamatan Ngamprah, Ica dan Dudi Kotok mengabarkan.